Macam mana dia masuk golongan tu? Kita tak tahu rahsia dia dengan Allah. Dia ada keinginan yang benar untuk mati syahid. Nabi kata, ballaghahullah manazila syuhada wa immata ala firashih, walaupun dia mati atas tilam. Dia bukan mati di medan perang. Dia bukan mati berjihad qital ataupun fisabilillah, tak ada. Dia mati atas katil hospital, kat rumah dia, atas tilam. Wa immata ala firashih, tapi akhirat besok jadi golongan syuhada. Kenapa? Sebab Allah mengangkat seseorang dengan kemuliaan niat dan kemurnian niat yang ada dalam hati kita semua. Demikian Ustazah nak bawa dalam bab hafaz Quran. Lagi kasihi yang diraikan seluruh sahabat-sahabat muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi yang penuh barakah yang mulia ini. Ya, alhamdulillah kita berada di tempat yang baik, ya, dengan tujuan yang baik insya-Allah. Jadi ustazah juga mengucapkan selamat, ya, memenuhi pengisian tahun baru, di mana ini adalah modal besar kita semua yang Allah kurniakan kepada kita. Allah bersumpah dengan masa, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi masa, manusia ini sesungguhnya pasti dalam keadaan yang rugi. Siapa manusia itu tuan-puan? Kitalah. Ya, modal Allah bagi tuan-puan yang besar, modal kita ni bukan duit. Modal yang besar dalam hidup ini adalah masa, umur. Jadi umur ni pula sifat dia makin bertambah, maknanya makin kurang. Ya, dari sudut kita nak duduk atas dunia, makin bertambah umur, baki tu makin sikit. Demi masa, wal asr innal insana lafi khusr, manusia ni dalam keadaan rugi. Yang Allah kecualikan daripada rugi ni empat golongan saja. Tak masuk pada empat golongan, nescaya rugilah. Apa dia golongan tu? Kecuali orang-orang yang beriman. Hari-hari, tiap-tiap pagi, tiap-tiap masa berfikir bagaimana untuk mengukuhkan iman. Berfikir bagaimana untuk istiqamah dalam iman. Hidup dengan iman. Mati dengan iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Golongan ni golongan yang tidak rugi. Nabi SAW menyebut, jadid hayatak, jadid imanak. Perbaharuilah iman kamu dengan apa? Dengan banyak-banyak mengikrarkan dengan penuh yakin, la ilaha illallah. Hari ini berapa kali dah la ilaha illallah? Ke sambil-sambil cubit anak begitu, la ilaha illallah. Kadang perempuan macam tu, ya. Berapa kali kita zikir la ilaha illallah menjelang daripada kita bangun subuh tadi sampai sekarang? Padahal itu benda besar. Kita isi perut dulu kan, ya, pagi-pagi dah fikir dah nak makan apa, nak minum apa. Padahal orang yang Allah jamin dia tidak akan rugi, yang berfikir illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Urusan besar kita adalah urusan nak jaga iman, la ilaha illallah. Ya, kita nak balik nak bawa apa bekalnya tuan-puan? Itulah dia la ilaha illallah. Kalimah yang kita nak sebut bila kita mati ni kalimah apa? La ilaha illallah. Tapi kalau kalimah tu jadi kalimah yang sangat sedikit kita sebut masa kita hidup, dan kita tak jaga kalimah tu, kita tak pertahankan kalimah tu, kita tak berjuang demi kalimah itu, macam mana nak nyebut masa mati? Ya, mohon pertolongan Allah banyak-banyak. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sama ada yang memberi pesan pun kena berpesan dengan yang benar dan berpesan dengan sabar,
Yang menerima pesan juga kenalah mencari yang benar dan kenalah sabar menerima pesan. Hari ini alhamdulillah muslimin muslimat, surau, masjid, mana lagi? Ya, syarikat-syarikat asal ada surau, ada musalla, alhamdulillah. Ya, sangat giat. Ya, sangat bagus. Sebab apa? Banyak sangat program-program ilmu. Banyak. Memang. Ya, inilah yang diperlukan oleh kita semua untuk apa? Supaya kita tak buang masa. Supaya kita benar-benar menggunakan modal masa. Jadi, alhamdulillah wa insya-Allah muslimin muslimat, ustazah khususkan tu hanya di surau Al-Ukhuwah. Ya. Mungkin tertanya apa yang special pula ustazah buat kat surau Al-Ukhuwah? Tak ada special apalah. Ini kita apa? Ya, Tuan Haji Zainal, Tuan Haji Zainal tak ada deal apa-apa dengan ustazah, ya. Biasa je jemput biasa, ya. Tetapi itu kecenderungan ustazah, ya. Tak jauh daripada rumah, so ustazah boleh beri komitmen insya-Allah. Dan nak supaya berbeza juga sebab banyak kuliah ustazah di sekeliling ini, ya. Jadi di sini lebih ustazah cuba nak fokuskan bahawa komitmen yang hadir dalam kuliah ini, yang mendengar kuliah ini adalah komitmen yang agak besar. Bukan komitmen yuran, tak ada yuran apa-apa. Ya, tapi komitmennya adalah komitmen kita kena betul-betul sama-sama berniat, sama-sama nak mengisi tahun 2020 dan ke atas selama mana usia kita masih panjang. Komitmen kita adalah kita nak mengisi masa kita sebahagian besarnya dengan Al-Quran. Boleh tuan puan? Macam nak lari je nampak tu. Ya, dengan Al-Quran. Yang hadir pada hari ini dalam kuliah di surau Al-Ukhuwah adalah orang yang insya-Allah boleh memberi komitmen untuk memperbaiki bacaan Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk menghafaz Al-Quran, ya, secara perlahan-lahan supaya kita tergolong dalam golongan yang ada usaha untuk hafaz Quran. Apa niat kita tuan puan, ya? Ustazah mengambil faham daripada hadis yang lain berkait dengan perkara lain, iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghallahu syahadah ballaghallahu manazilash syuhada wa immata ala firasyih. Ya, Nabi bersabda, siapa yang benar-benar mengkehendaki, menginginkan mati syahid. Saya kata tadi hadis ni bincang bab lain, tapi kita nak mengambil iktibar tu, ya, termasuklah dalam bab menghafaz Quran. Barang siapa yang betul-betul dalam hati dia ada keinginan nak mati syahid. Okey, siapa nak mati syahid? Angkat tangan. Ke bawah terfikir pagi ni. Baru teringat ustazah, ya. Siapa yang betul-betul nak mati syahid, man sa'alallahu syahadata bisidqin, benar-benar Allah tahu, muslimin muslimat Allah tahu lah mati kita nak mati macam mana. Kalau betul, ya Allah aku nak mati syahid, nak tengok juga doa mana minta mati syahid, nak tengok juga sikap macam mana, sikap orang nak mati syahid. Kalau doanya tuan puan antara lain, Allahumma amitsna, Allahumma ahina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada. Boleh ikut sama-sama? Ya, sebelum hafal Quran, hafal doa ni dulu, ya. Allahumma ahina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada. Ya Allah, hidupkanlah kami persis seperti mana hidupnya para ulama. Bagus anak murid ni, ya. Sampai ke Melayu pun sebut sekali. Masya-Allah, ya. Tuan-puan bukan saja anak murid ustazah, ya, tapi tuan-puan adalah guru ustazah. Ada banyak perkara ustazah belajar daripada kesabaran tuan-puan dalam menuntut ilmu. Ada banyak perkara dan nilai secara langsung dan tak langsung ustazah belajar daripada tuan-puan. Ya. Yeah? Baik, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada.
dan matikanlah kami ya Allah seperti mana matinya para syuhada. Kadang-kadang kalau dalam hidup kita tu adalah buat perangai ke perkara-perkara apa, kita pun teringat balik kat doa kita, macam ni ke ulama hidup. Teringat balik. Ya, contoh, bergosip di kerja, ya, mengumpat kesukaan. Teringat balik, kita doa apa kita di lain, ya? Kita doa apa? Allah ma'ahina bihayatil ulama. Macam ni ke ulama hidup? Asyik baca majalah, asyik baca tak apa-apa dalam media sosial yang tidak bermanfaat. Teringat, macam ni ke ulama hidup? Quran tak baca. Macam ni ke ulama hidup? Nuntut ilmu tak nak, lebih suka pergi mall daripada pergi masjid. Teringat balik doa kita tu. Macam ni ke ulama hidup? Itu doa dia. Balik pada hadis tadi, barang siapa yang benar-benar keinginan dia untuk mati syahid, ballaghahu Allah manazila syuhada wa immata ala firasyih. Allah angkat sampai dia. Ballagha, Allah menyampaikan dia pada makam orang yang mati syahid. Sampai. Allahu akbar, pemurahnya Allah, penyayangnya Allah. Allah sampaikan dia pada manazil, kedudukan, makam orang yang mati syahid. Ibarat kata tuan-puan, akhirat besok kalau dipanggillah, kalau bangunlah, bangkitlah golongan syuhada, ya, kalau diarahkanlah golongan syuhada untuk masuk syurga, entah-entah termasuk kita seorang. Entah-entah termasuk jiran kita, entah-entah termasuk kawan kita yang duduk sebelah kita sekarang. Mungkin ada orang yang berkata, macam mana dia boleh masuk golongan tu? Dia jiran saya je. Mati ke hospital lampang. Ya, tak ada langsung bunyi macam nak pergi ke mana-mana, nak pergi berjuang, berjihad. Macam mana dia masuk golongan tu? Kita tak tahu rahsia dia dengan Allah. Dia ada keinginan yang benar untuk mati syahid. Nabi kata, ballaghahu Allah manazila syuhada wa immata ala firasyih. Walaupun dia mati atas tilam. Dia bukan mati di medan perang. Dia bukan mati berjihad qital ataupun fisabilillah. Tak ada. Dia mati atas katil hospital. Kat rumah dia atas tilam. Wa immata ala firasyih. Tapi akhirat besok jadi golongan syuhada. Kenapa? Sebab Allah mengangkat seseorang dengan kemuliaan niat dan kemurnian niat yang ada dalam hati kita semua. Demikian Ustazah nak bawa dalam bab hafaz Quran. Tak payahlah kita fikir, sempat ke Ustazah, boleh ke acik ni urat mengapal tu putus, kan? Contohnya lah masa beranak dulu, urat tu pula yang putus. Ya, boleh kenal pasti pula tu. Ada masuk MRI ke? Ya, boleh kenal pasti. InsyaAllah kita ada kemampuan. InsyaAllah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tinggal lagi sempat dua surah ke, sempat dua juzuk ke menjelang ajal. Tak apa. Sebab dengan keinginan dan usaha kita itu, kita berharap besok kita dibangkitkan sebagai golongan Ahlullah. Siapa dia golongan Ahlullah? Ini kabel besar dengan Allah. Ini ahli-ahli, ini duta-duta, ini wakil-wakil Allah di atas muka bumi. Lain, ini tak sama macam golongan manusia yang lain. Ini adalah Ahlullah. Ini bukan ustazah pandai-pandai sebut, tapi Nabi SAW menjelaskan bahawa dalam dunia ini, di atas muka bumi ini, ada golongan dipanggil sebagai Ahlullah. Adalah orang-orang Allah. Jangan main-main orang-orang Allah. Nadah tangan Allahumma, Allahumma, mustajab. Angkat saja, ya Rab, ya Rab, ya Allah, mustajab. Malaikat tolong, angkat lagi, tolong lagi, doakan lagi supaya doa tu dimustajabkan. Itu Ahlullah. Bila ditanya kepada Nabi SAW, siapa dia Ahlullah? Nabi kata, Ahlul Quran. Ahlullah adalah ahli Al-Quran. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-puan sekalian ada keazaman, ada tekad, kita nak hafaz juzuk yang ke-30. Lega kan dengar kan? Ya, ingatkan 30 juzuk. Ya? Kalau 30 juzuk nak hantar anak, bukan kita nak hantar anak. Ya? Saya hantar anak saya lah Ustazah. Ya? Jangan hantar anak tuan-puan, kita dulu. Ya? Jadi kita nak hafaz insyaAllah juzuk yang ke-30. Komitmen kena ada. Ya? Itu
Ustazah datang memberikan semangat, motivasi, pandu, bimbing. Lepas tu atas inisiatif kita sendiri. Dan insya-Allah tidak berat pun, ya, juzuk yang ke-30. Beri masa 1 jam, 2 jam sehari untuk Quran. Ya, siang dan malam insya-Allah akan dapat. Ustazah akan bacakan dulu beberapa potongan hadis untuk membetulkan niat kita semua insya-Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. An Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abi Sa'id, dia berkata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'allamul Quran wasalu bihil jannah qabla an yata'allama qaumun yas'aluna bihid dunya. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأ لله عز وجل. تعلم القرآن بل جاله القرآن وسلوا به الجنة. Dan ketika mana kamu belajar Quran, yang kamu nak adalah syurga. Kenapa nak apa juzuk 30? Nak masuk syurga. Kenapa datang belajar Quran? Nak masuk syurga. Siapa suruh? Nabi suruh. Wasalul jannah, dan mohon syurga. Jadi nak datang kuliah-kuliah tuan-puan, nak datang ni kelas kita nak ngafal juzuk 30 ni, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ni ini langkah nak masuk syurga ni ya Allah. Qabla an yata'allama qaumun. Kamu hendaklah belajar Quran dan minta syurga sebelum ada kaum lain belajar Quran. Masya-Allah. Dengar habis-habis hadis. Sebelum Allah datangkan, sebelum adanya satu golongan yang belajar Quran, yas'aluna bihid dunya, tapi golongan itu belajar Quran kerana inginkan dunia. Wal'iyadhu billah. Nabi bagi peringat. Dua-dua nampak macam belajar Quran. Dua-dua nampak macam memberikan effort kepada Quran. Tapi ingat, ada golongan belajar Quran sebab nak meraih syurga dan redha Allah. Tapi ada golongan belajar Quran, yas'aluna bihi dunya, dia nak dunia. Fa innal Quran yata'allamuhu thalathah. Sebab Quran ni, yang belajar-belajar Quran ni ada tiga golongan. Rajulun yubahi bihi wa rajulun yasta'kilu bihi wa rajulun yaqra'u lillahi 'azza wa jalla. Golongan pertama, dia belajar Quran untuk berbangga-bangga dan bermegah-megah dengan Al-Quran tadi, seolah-olah dia ini adalah orang yang terbaik dalam bab baca atau apa saja berhubung Quran. Dia belajar Quran untuk dapat tempat pada puji-pujian dan kemegahan di kalangan manusia. Satu golongan. Dan golongan yang kedua, وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ. Allahu Akbar. Dan golongan yang belajar Quran untuk jadi sumber pendapatan. Cik makan. Ya, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Belajar Quran nak cik makan. Ingatkan anak-anak kita yang belajar Quran dekat mahat tahfiz, ya, yang menghafaz Quran, ingat, jangan fikir belajar Quran, hafaz Quran untuk jadi sumber pendapatan. Allah jamin, Allah jaga, ada cara lain. Sebab tu kadang-kadang tuan-puan izzah orang yang belajar Quran, mengajar Quran, izzah dia di mana? Dia tak jadikan tu sumber pendapatan. Tapi dia ada kerja lain. Dia kena bekerja. Yang ini maknanya ini memang tanggungjawab. Kita cuba tu nak elak. Ya, cuba nak elak. Sebab apa? Sebab nak jaga izzah tu, kemuliaan tu. Dan golongan yang ketiga,
ورجل يقرأ لله عز وجل. Dan adanya golongan yang berkait Quran, membaca Quran semata-mata lillahi azza wa jalla, semata-mata kerana Allah. Daripada tiga golongan ni, kita nak jadi golongan yang mana? InsyaAllah, mudah-mudahan kita buat ini kerana Allah. Ya, bawa balik hati yang Allah amanahkan. Ha, besok meninggal dunia, tuan-puan, tengok-tengok dalam hati tu ada apa? Juzuk 30. Alhamdulillah. Ada juzuk 30. Bunyi 30 juga kan? Ya, cuma mana dulu nak sebut 30 juzuk ke juzuk 30? Ha, jadi boleh jugalah insya-Allah. Jangan meninggalkan sesuatu ya kerana kita rasa tak boleh buat semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah dalam usul fiqh juga. Ya, jadi kita tak dapat buat 30 juzuk, belum tak tahulah dapat tak dapat kan? Insya-Allah mudah-mudahan boleh. Tapi kita buat juzuk yang ke-30 insya-Allah. Satu lagi hadis Nabi, An Jabir bin Abdullah qal, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza fihi qaumun yaqra'una al-Qur'an qal, اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Ketika itu Nabi nampak ada satu kumpulan sedang baca Quran. Tuan-puan, perhatikan betul-betul hadis ni. Ya, sama-sama termasuk ustazah tengok hadis ni. Nabi masuk masjid, nampak ada satu kelompok sedang baca Quran. Lantas Nabi melihat mereka baca Quran, Nabi bagi peringatan. Ini watawasa bil haqqi watawasa bis sabar. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran wabtaghu bihillah. Hendaklah kamu baca Quran dan kamu baca Quran dalam keadaan wabtaghu, yang kamu harapkan adalah keridaan Allah. Min qabli an ya'ti, sebelum datangnya qaumun, sebelum datangnya satu kumpulan, yuqimunahu iqamatal qidh, yang dia membacanya laju seperti melepaskan anak panah. Ada golongan nanti dengan Quran ya baca tapi tidak ada hayat penghayatan, baca tapi tak faham apa. Akan ada golongan yang mungkin hafal, yang mungkin baca tapi tidak mendirikan makna dia. Maka apa Nabi kata? Yata'ajjaluna wala yata'ajjaluna. Mereka yang baca pantas-pantas, laju-laju, tak ambil kandungan, tak faham makna, mereka hanya mahukan ajilah. Yata'ajjalun, ajilah maknanya benda cepat, benda segera. Ha, segera ni macam-macam lah. Harta segera, pujian segera ya. Ha, jadi ada orang baca Quran, berkait dengan Quran sebab nak yata'ajjalun wala yata'ajjalun. A dengan ain maknanya cepat, dengan alif tadi beza. Yata'ajjalun dengan yata'ajjalun, alif pula yata'ajjalun maksud dia tak kisah lambat, iaitu ganjaran akhirat. Jadi kita hari ini nak menghafal juzuk yang ke-30 insya-Allah, perlahan-lahan. Ambillah pepatah orang tua-tua, biar lambat. Nak yang tu ke? Sekarang dah zaman moden dah ya, dah terlampau moden ni, abad ke-21 ni ya. Ha? Cepat pun boleh kan? Cepat dan selamat insya-Allah. Selamat ni kat mana? Niat. Niat ni nak bagi selamat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon ya Allah, perbaikilah niat kami dan permudahkanlah urusan kami. Di antara tanda niat itu betul, urusannya insya-Allah akan jadi mudah dan kami istiqamah. Kalau rasa macam susah dan tak boleh istiqamah, baiki niat, cek niat semula. Akhir daripada ustazah untuk peringatan-peringatan dalam bab niat ini tuan-puan. Abdul Rahman bin Shibil berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini adalah hadis riwayat Ahmad nombor 1529 dengan 1568.
Iqra'ul Qur'ana wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la ta'kulu bihi wa la tastakthiru bihi. Bacalah Quran, jangan melampaui batas. Jangan menjauhi daripada, jangan tinggalkan baca Quran. Jangan jadikan Al-Quran sumber makanan. Jangan kumpul kekayaan harta dengan Al-Quran. Ini peringatan. Quran ini kitab yang terlalu mulia. Mukjizat kubra yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Ya, jadi jangan dikecilkan. Ya, jangan kita memperkecilkan nilai Quran dengan meletakkan sandaran-sandaran dan niat semata-mata dengan perkara-perkara keduniaan. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, ya, kita akan mula lihat surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30, ya, berdebar ni, ya. Kalau bagi surah Al-Ikhlas insya-Allah dah hafal. Ya, kita nak ambil surah yang pertama adalah surah An-Naba. Surah An-Naba ada berapa ayat? 40. Bagi 5 ayat sehari bermakna berapa hari kita perlukan insya-Allah untuk hafal surah An-Naba? 8 hari. Komitmen 5 ayat sehari. Boleh tak boleh? Insya-Allah. Ya, nanti kita sambil-sambil tu kita akan bagi tips macam mana untuk mengukuhkan hafazan. Tuan-puan kalau boleh, ya, jangan datang seorang. Maknanya satu rumah seorang je hantar wakil. Nanti dia ini komitmen, ya. Satu rumah paling kurang datang berdua. Pilihlah siapa dalam rumah tu. Suami, isteri, bibi, anak, tak kisah. Yang penting berdua, satu rumah. Kenapa? Sebab ini kerja semangat berpasukan. Tak buat seorang-seorang tu pun. Sebab kita baca seorang dengan kita perdengarkan bacaan kepada orang yang nak tolong tasmik, itu lain. Harapan ustazah bila semua kita sudah cukup, mungkin 10 surah ataupun 3 juzuk 30 dah habis, insya-Allah nak bawa datang. Ya, pelajar-pelajar kita yang sudah hafaz 30 juzuk, yang sudah ambil syahadah, ada ramai kat sekolah ustazah. Bawa datang, bagikan kumpulan, sekarang tasmik dengan mereka. Bawa datang guru-guru tasmik Quran. Okey, tolong dengar. Makcik ni baca, akak ni baca, tuan ni baca. Nanti kita bagi sijil insya-Allah. Sijil bukan nak tunjuk kat siapa-siapa, tapi sijil tu sebagai satu makna kita melihat alhamdulillah, ya Allah, ada usaha aku. Ya, biar jadi tandalah. Sagu hati, buah hati ke apa benda nak sebut, cendera hati, ya, ustazah mewakili, maknanya pihak tahfiz bagi kepada tuan puan dan alhamdulillah juzuk 30 selesai. Pindah juzuk lain pula. Ya, tapi sementara itu tasmik dengan orang dalam rumah. Jadi buat ni kerja ni, kalau boleh suami dengan isteri, nanti insya-Allah lebih kukuh hubungan tuan puan. Percaya tak agak yang cakap ustazah ni? Kalau nak lebih kukuh hubungan cinta kasih fillah kerana Allah, ngapa Quran sama-sama? Ya, suami tasmik isteri, isteri tasmik suami. Kalau bergaduh dah masalah, kita bagi 8 hari habis surah An-Naba. Bergaduh 3 hari, macam mana cerita? Ya, jadi tak usah bergaduh-gaduh benda kecil-kecil tuan puan. Jangan mudah mengajuk, jangan mudah mengaduh. Apa ni, jangan mudah bergaduh. Besarkan jiwa kita. Sebab apa? Kita ada azam yang besar. Kenapa orang suka bergaduh pada benda kecil-kecil? Sebab jiwa dia kecil, semangat dia kecil, azam dia kecil, niat dia kecil. Orang azam besar, niat besar, tak ada masa nak gaduh-gaduh. Ada benda selisih faham dah, manusia tidak sempurna. Allahumma ighfir lana warhamna watub alaina. Ya Allah, ampunkan kami, rahmati kami dan terimalah taubat kami. Selesai. InsyaAllah hati kita pulih. Sebab petang karang lepas asar nak tasmik dengan suami itu juga. Nak tasmik dengan isteri itu juga. Mana boleh merajuk-merajuk? InsyaAllah Quran jadi penawar. Quran akan pujuk. Rumah tangga kita akan lebih kukuh. Buat tuan puan. Ini semua tidak percuma. Allah akan ganti. Allah akan beri ganjaran. Buat dulu baru kita tahu apa Allah akan bagi. Ya, jadi ustazah berikan komitmen ni insya-Allah 8 hari untuk surah An-Naba. Saya uzur ustazah. Tak apalah, yang uzur tu lain cerita, ya.
Suami tak uzur kan? Jadi kita tasmiat suami, dengar boleh, dengar je bacaan. Sebabnya surah An-Nabak ni ada berapa ayat? 40 ayat. Kita niat nak mati kat Madinah. Ni tak habis lagi, ni tak masuk lagi ni ya. Mukadimah ni. Betul. Sama-sama kita memang ada niat nak mati kat Madinah. Boleh tak kita bersikap seperti sikap Ahlul Madinah? InsyaAllah, cuba. Ahlul Madinah macam mana? La ilaha illallah. Tengok Masjid Nabawi tu makmur sungguh-sungguhlah orang Madinah. Orang Madinah datang bukan macam mana kita datang. Ya, penduduk Madinah datang, dia ada kerja dia dalam Masjid Nabawi tu. Apa dia? Halaqah-halaqah Quran. Kita tengok bawa anak, ya, ya Allah. Kita tengok tu bila kita pergi Masjid Nabawi. Yang tidur atas pangku, yang tepuk sebelah tepi ni tepuk, yang nak susu pula goncang, susu dalam bakul yang dibawa, ya. Masya Allah, hidup, mereka hidup dengan Quran. Insya Allah, mudah-mudahan ya, usaha yang kita buat ni juga ke arah kita nak meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan Allah bagilah kita meninggal dekat Madinah. Besok dibangkitkan bersama-sama dengan Ahlul Madinah. Ya Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah ini dinamakan dengan surah An-Naba dan nama lain bagi surah ini adalah surah Amma. Dan surah ini ada penyesuaian dengan surah terdahulu, iaitu surah terdahulu adalah surah Al-Mursalat. Apa penyesuaian, penyelarasan antara surah An-Naba dengan surah Al-Mursalat? Ada tiga perkara paling kurang. Pertama, surah ini intipati yang besar adalah tentang hari kebangkitan. Tuan-puan, mungkin pada peringkat ataupun tahap kita baca, kita bukan baca ada kita tak ada argue tentang hari kebangkitan. Betul kan? Kita bukan golongan yang macam, betulkah ada hari kiamat? Tak. InsyaAllah tak. Ya, sebab apa? Sebab kita ni Muslim, Muslimah. Ya, kita beriman. Tapi, dari satu sudut yang kita kena tengok, tuan-puan sekalian, menambah keyakinan dan keimanan terhadap hari kebangkitan, terhadap hari akhirat, itu adalah menjana ketahanan kita terhadap kehidupan di dunia ini. Sebab kehidupan di dunia ini ujian. Ada benda yang kita rasa dah tak boleh nak sabar. Kalau orang aniaya kita, orang kutuk kita, kita rasa macam, ya dah rasa nak marah. Ya, kita rasa macam nak menjawab semua tohmahan-tohmahan orang. Macam mana nak menyatakan benda yang sebenar di sebalik itu. Tapi keimanan kita kepada hari kebangkitan akan memberikan kelangsungan terhadap kesabaran kita. Tak apa, ada hari akhirat. Tuan-puan bayang ya, macam mana apa yang berlaku kepada penduduk di Palestin. Khususnya sekarang di Gaza. Kita ambil kat sana dulu. Ya Allah, ya Tuhan, ya. Dalam negara Palestin tu negara mereka. Tapi dihalau. Ya, dibunuh. Sehingga kan kalau kita tengok peta Palestin tu, tuan-puan sekalian, dah tinggal 2-3 tompok yang kecil je yang menjadi penempatan orang Palestin. Itu pun penempatan penduduk asal, tetapi nampak macam apa? Tapi dizalimi dan ditindas. Kalau kita pergi tuan-puan dekat Palestin, kita nampak ada satu pusat ataupun satu tempat yang orang kata apa? Di apa? Dibolokkan. Macam mana? Bolok ni cakap Kelantan pula. Melayunya apa? Kalau yang dalam kepala saya kan Kelantan Negeri Sembilan. Kalau Negeri Sembilan dipudatkan. Kelantan dibolok situ. Ya? Perhera, bolok situ. Melayu dia apa? Crowded. Okay, ya, dahsyat orang sini ya. Tak jumpa ni bahasa yang betul. Memang dia Allah ya Tuhan. Tuan-puan pergi Palestin, nampak satu kawasan yang dia letak seramai-ramai kat situ. Kawasan kecil sempit letak. Lepas tu dia catu air, dia catu elektrik. Kalau malam kita boleh nampak ada beberapa rumah je yang ada lampu. Itu tempat orang Palestin kan? Kalau tuan-puan tengok pula tempat lain, katalah pandang kanan, pandang kiri, yang belah kiri ni pula, oh ya Allah, cantiknya perumahan, berpagar,
Pagar elektrik. Pagar elektrik. Letak macam-macam. Ya Allah cantik. Dia betul-betul buat dengan bunga, hidup bunga cantik. Padahal itu macam mana kita masuk Jordan, macam itulah lebih kurang ya, dia punya apa ni, permukaan bumi tu. Tapi cantik bunga-bunga kertas semua. Ya Allah, dia design betul, dia rancang betul perumahan tu. Itu Yahudi punya. Tanah siapa? Rampas orang Muslim Palestin. Allahu Akbar. Jahatnya. Tuan-puan rasa tak macam nak melihat tanah yang dirampas, dia bangunkan dan dia tindas setiap pagi, petang, siang, malam, asal buka tingkap, kita akan melihat tanah kita yang dirampas. Sakit hati tu tak ada nak cerita. Ni sabar jenis apa yang kena ada dalam jiwa tu? Sabar, yakin ada hari kebangkitan. Yakin ada hari kebangkitan. Kat mana Allah nak letak ni golongan-golongan yang jahat ni, yang zalim ni? Kat mana? Ada tempat dah. Allah dah bagi tahu. Khalidina fiha. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi keimanan kepada hari akhirat, bila kita baca surah An-Naba ini tuan-puan sekalian, jadi kita lebih sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengelakkan diri daripada maksiat, sabar dalam menghadapi qada dan qadar. Kenapa? Sebab bertambah iman kita kepada hari akhirat. Itu yang sangat kita perlukan, ya. Jadi yang pertama, surah ini dan surah Al-Mursalat sama-sama bincang tentang hari kebangkitan. Yang kedua, tuan-puan sekalian, kedua-dua surah tersebut, sama ada Al-Mursalat yang sebelumnya dan surah An-Naba, sama-sama mendeskripsikan syurga dan neraka, iaitu kenikmatan untuk orang yang bertakwa dan azab untuk orang kafir. Jadi memujuk hati kita, ya. Yang ketiga, surah An-Naba juga memperincikan hal-hal yang global yang disebutkan di dalam surah sebelumnya, iaitu surah Al-Mursalat. Jadi ada beberapa hal lagi, ya, yang bersifat umum yang disebut dalam surah Al-Mursalat, kemudian disebut, ya, kesinambungan dalam surah An-Naba. Jadi insya-Allah sama-sama pada hari ini kita baca surah An-Naba, ya. Dengan bacaan yang betul insya-Allah. Kita baca 5 ayat dulu. Nikmati, hayati, rasa macam mana, masuk dalam hati kita insya-Allah. Nanti ustazah akan cuba permudahkan lagi sebab kat situ ada beberapa tema, ada 5 tema, supaya kita boleh hafal ikut pada tema pun mudah juga, ya. Muslimin muslimat menghafaz Quran, seboleh-bolehnya menggunakan satu mushaf je. Jangan hari ni lain, minggu lagi sekali lain. Ikut dan capai, tak boleh, kena sama. Ya, sebab dia ada 3 perkara, nanti kita akan share. Yang pertama tu namanya encoding. Benda yang kita nak hafal ni, dia mesti ada secara visual dalam kepala kita. Secara visual tu ada. Jadi muslimin muslimat kena rajin-rajin pandang. Pandang je mushaf tu, pandang. Ngapal belum? Senyap je nenek tu kan. Cucu tanya, buat apa nek pandang? Mandang dulu, itu teknik dia. Pandang. Kat sini ayat ni, ha. Atas ni ada 3, ha. Ha, bawah lagi 3. Yang ni 2 bulat-bulat tu, ha, tengoklah. Pandang. Sampai kita masukkan secara visual dalam fikiran kita. Ya, ini nak bagi hafazan tu kuat. Visual ni kita nak test malam nanti. Bila bangun tahajud, pukul 4:30, pukul 5, datang tak visual terbalik? Keluar tak? Secara manhaji, secara ikut format, keluar tak dia? Takut tak keluar, visual lain yang keluar kan, ya? Makna kita banyak tengok benda lain lebih pada Quran. Ya? Yeah? Macam orang main-main apa? Main game. Dah tutup dah, tak baca lagi ni, eh? Cerita game pula dah. Ya? Yeah? Main game, anak-anak kita main game, secara visualnya datang. Sebab tu kadang-kadang jadi hafazan tak mantap, fokus susah. Yes? Sebab
Dia tengok game, main game ni boleh pakai niat ke? Tak kan? Tengok dia pandang, pergerakan semua tubuh badan dia, fokus dia semua. Jadi benda tu akan mengganggu untuk benda lain. Ustazah pernah try, dah lamalah masa zamankan anak-anak kecil-kecil main. Ustazah tahu dua je kalau game ya. Satu yang apa, Mario. Tak ada lagi dah rasanya. Ah, ha, itulah ya, itu zaman kita tahu Mario, itu pun dah cukup sedap dah bagi Ustazah kalau main Mario tu. Yang kedua break game tu, yang bila dia bersambung tu dia pecah, hampir tu pecah. Okey, Ustazah pernah main break game tu, lepas tu solat, datang balik break game dalam solat. Pecah-pecah dalam solat. Rasa macam ni kan? Pecah. Sampai saya kata, Masya Allah, macam mana anak-anak kita main game tak datang ke masa semayang? Ya? Dia akan ganggu. Jadi, pastikan visual kita selalu pandang Quran. Sebab tu jangan tukar-tukar mushaf ya, yang sama. Ha, jadi, dah tengok tuan-puan sekalian, nikmati. Ya Allah, ini adalah apa, mukjizat yang sangat besar. Alhamdulillah kita dapat baca kan, sampai kat kita. Dan kita syukuri betul-betul dan kita doa, wahai Allah, jadikan aku orang yang mengharap kamu untuk menghafal dan menghayati dan mengamalkan Quran. Okey, sekarang kita baca 5 ayat. Kita baca 16 ayat ya. 16 ayat ni tema yang pertama. Okey. So tema pertama 16. Jadi pada Quran tu, kalau muslimin muslimat pakai Quran terjemahan untuk menghafal, mungkin kena pakai dua lah kot ya. Satu, Quran yang bukan terjemahan, sebab dia nak kena mudah ya, mudah bawa, mudah apa. Nanti bila tuan-puan nak kukuhkan hafalan, tak boleh tunggu masa yang apa, yang sangat spesifik untuk hafal. Hafalan ni kena menyambil-nyambil. Masa kita dah hafal, nak mengukuhkan hafalan, sambil tunggu suami dalam kereta, sambil suami tunggu isteri turun kat pasar ke apa, masa tu. Semakin banyak kita dapat meletakkan Quran antara waktu-waktu tu, semakin kuat hafalan kita. Bukan mesti nak menghafal ni kena bentang sejadah, buka aircon 20, lepas tu jangan ada siapa-siapa kacau. Bukan macam tu. Ya, itu memang tak jadi nanti tu, ya. Sebab real life kita memang sibuk. Di celah-celah kesibukan kita bagi masa pada Quran, masya-Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Muslimin-muslimat, antara sebab kenapa solat duha tu sangat istimewa. Sebab solat duha ni ibarat macam ni. Tengah-tengah suami kita sibuk. Sibuk mesyuarat projek besar-besar ni. Ya, mesyuarat pula dengan orang hebat-hebat besar-besar. Tengah-tengah dia busy, tiba-tiba dia tag ataupun dia hantar SMS kat kita. Dia kata, "Assalamualaikum, apa khabar sayang?" Agak-agak besar hati tak? Kita tahu ni dia sibuk, dia kat mana? Dia dekat luar negara sekarang ni. Ya, tengah mesyuarat. Lepas tu kita mungkin kata dengan dia, abang-abang kan mesyuarat. Yelah, memang tengah mesyuarat, tapi teringat dekat sayang. Yang itu kalau boleh nak simpan tu. Jangan terdelete. Ya Allah, tak pernah berlaku. Betul tak? Dengan dia tak kerja, tergolek-golek kat rumah, asyik telefon kita je kan. Apa kita heran? Ya, dia tak kerja. Ini tengah-tengah dia ada urusan besar, dia bagi ingatan kat kita. Ini hebat. Ini memang kasih, ini memang cinta. Solat duha, waktu orang tengah bekerja, tuan-puan. Orang, ya, urusan-urusan kehidupan. Tapi dia boleh meletakkan di celah-celah itu, ketaatan dia kepada Allah. Nak minta restu, nak minta redha, ingat pada Allah. Ini orang cinta dengan Allah. Jadi kita sama dengan Quran. Celah-celah tu, semakin kita boleh memberikan Quran antara-antara waktu tu, insyaAllah, tu bagus. Ya? Baik. Saya tak ingat dah nak cakap apa yang sebelum ni tadi. Tapi kita terus kepada surah An-Naba ayat 1 hingga 16. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada mat ni alif tu,
Kalau orang Melayu biasanya menganga mulut dia baca kan? Ya, tapi kita nak bagi lahjah Arabi tu, dia di antara menganga dengan menutup mulut tu. Jadi dia bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang nampak dengan Jawa dia. Ya, ataupun Melayu dia. Dia kena ada Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia tu, jadi dia akan dapat lahjah Arabi tu, ya. Kalau boleh kita nak biasakan dengan Quran ni dengan lahjah Arabi, ya. Tadi a'udzubillah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Yatasaalun mad apa? Mad wajib muttasil. Bila mad wajib muttasil, dia dibaca berapa harakat? Ini betul ke ni? Confident jawab. Mad wajib muttasil baca berapa harakat? 5 harakat. Ya. Kalau kita yang mad wajib muttasil tu tak boleh runding-runding. Dia tidak sama dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil boleh runding. Ni masa belajar lama dah ya, masa sekolah rendah lagi. 2, 4 dan 6. Kalau kita baca daripada awal 2, so 2 sepanjang baca. Baca 4, 4. Ya, ini mad wajib. Kita ulang lagi sekali. Amma yatasaalun. Anin nabail azim. Masa ustazah belajar dekat Jordan, masuk kelas Quran dengan Syekh Makmun Ashimali. Dia tergelak. Dia macam nak tergelak lah. Dia macam nak tergelak dengan ustazah sebut Zod. Zod tu. Dia kata, kenapa kau pertahankan bunyi Zod tu macam tu? Sedangkan yang lain-lain tu dah betul dah bacaan. Sebab kita ingat memang macam tu baca Zod. Contoh eh. Beza tadi ustazah baca eh. Contoh yang biasa orang baca, anin naba'il azim. Azim. Kalau syekh-syekh Arab tu dengar, dia heran juga. Ya, yang sepatutnya macam mana? Anin naba'il azim. Bukan azim. Ya, azim. Dia besar. Tapi azim. Lidah, hujung lidah hantar ke atas, gigi atas. Azim. Beza kan? Ya. Dalam maknanya dia ada lembut dia lagi. Anin naba'il azim lain dengan anin naba'il azim. Kadang-kadang kalau kita dengar orang baca, bukan kita nak menilai sangat, tapi kita boleh tahu dia belajar atau tak belajar betul-betul. Ha, ya, tapi kalau ada orang bila sampai satu peringkat umur tak boleh sebut juga. Ya, dah tua pakai gigi palsu kan, sebut fa paling payah. Jadi tu dah tak apa. Bila sebut fa aje, allazi hum fihi mukhtalifun. Itu mana tak boleh sebut dah sungguh. Ya, kita jangan tu orang tu sebab sampai umur kita macam tu 60 70 susah nyebut fa. Fa, fa ni kena lembut bibir kita tu. Syafatain ya, lembut fa fa. Ya, tapi bila sampai dah tua kan, payah dah gigi tak pakai ke apa, buat gigi palsu pula, lain pula bentuk dia, fa dah tak bunyi, dah tak punya fa. Jadi tolong betulkan fa. Anin naba'il azim. Azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Jaga zal ya, zal tu lembut, bukan zai. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun.
ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Ini 16 ayat daripada surah An-Naba. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Nanti muslimin muslimat bila baca Quran, kita dah faham sikit sebanyak maksud dia, tema dia. So kita baca tu maknanya intonasi kita tu ya sesuai dengan ayat, dengan makna dia. Kita tengok kehebatan imam-imam Masjidil Haram ya, terutamanya Sheikh Abdul Rahman Sudais. Ya, pernah di banyaklah orang yang taklik ya bagi respon terhadap bacaan Sheikh Abdul Rahman Sudais ni. Memang sedap dengar, suara memang sedap. Dan dalam masa yang sama, Sheikh Abdul Rahman Sudais baca Quran ya, tuan puan sekalian. Kita boleh agak meraihkan makna dia tu. Cara ya, kalau soalan, kalau ada makna persoalan, cara soal ni lain. Cara intonasi tu. Jadi kita pun macam itulah ya bila baca. Ayat ni. Tentang apa mereka saling bertanya? Amma yatasa'alu. Ha, tu baru sesuai kan? Ya, maknanya ada apa? Tanda soalan. Amma yatasaalun. Ha, lain sikit. Ya? Ha, lain ya. Ha, jadi kena sesuai. Sedap Quran, nikmat masya-Allah ya. Dengan ni tentang apa ni yang mereka ni soal-soal? Ni orang kafir zaman Nabi ni, ya. Bila cakap pasal hari akhirat tu, ya Allah, geger, sibuk. Ha, jadi apa? Jadi riuh rendah. Macamlah benda tu pelik sangat. Adakah kamu nampak orang hidup tak apa, tak mati-mati kan? Dia heran. Dia saja nak membesar-besarkan benda macam tu. Amma yatasaalun. Tentang apa ni yang mereka tertanya-tanya ni? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar, iaitu tentang hari kebangkitan. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Dan tentang berita itulah yang mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dan tengok macam mana approach ataupun method, uslub Quran menghuraikan tentang orang-orang yang tidak yakin dan beriman dengan hari kebangkitan. Ini uslub ni evergreen. Kita nak buat kerja dakwah, nak ajak orang yang bukan Islam
ya, untuk percaya dengan agama, dengan Islam, beriman pada Allah, pada hari akhirat dan sebagainya. Ini kena tengok balik kaedah Quran. Maka dalam ayat yang ke-6 sampai 16 tengok macam mana disebut. Disebut alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Sebab soalan ni tanyalah kat siapa-siapa pun tuan-puan, tanya siapa buat bumi. Tanya semua orang, tanya siapa yang buat bumi. Kita nak dengar jawapan lain selain daripada Allah. Kau ada? Tak ada. Tanyalah kat siapa-siapa pun, siapa yang buat bumi, boleh tak dia nak tunjuk, nak tuding pada satu kuasa lain? Oh, yang buat bumi ni ada persatuan NGO. Contohnya lah, kot lah. Siapa buat bumi? Tak ada orang buat bumi. Ada yang buat bumi, ustazah, saintis dekat Jerman tu. Tak, orang tak ada jawapan. Bumi, ya Allah, ya Allah, jadikan pula bumi ni, mihada ni macam tempat baring. Maknanya keadaan, ni kan cerita pula bumi bulat lah, lonjong lah, apa ya, tak nak lah yang tu panjang-panjang cerita tu kan ya. Apa ni, Allah jadikan bumi ni tempat yang paling sesuai untuk kita hidup, ma'isyah, ada kehidupan. Ya, macam tempat boleh baring, lapang, tenang, selesa, ya Allah. Ya, nikmat Allah bagi tuan puan. Wal jibala autada. Bukankah kami yang telah jadikan gunung-gunung pula mengukuhkan bumi, pasak bumi ya, gunung-gunung. Ini kalau bagi pada orang dalam bidang geologi ya. Kalau tak silap ustazah lah bidang tu lah kan ya. Maknanya dia boleh, maknanya lagi pandai lah dia nak terangkan benda ni. Gunung nampak puncak tu makin makin tirus, tapi sebenarnya dalam tu ya sangat luas, dan itu menjadi apa? Mengikat bumi tu, menjadi pasak kepada bumi supaya bumi ni tak bergerak-gerak, tak mudah jadi gempa bumi dan sebagainya. Siapa yang buat? Ada pernah nampak ke? Ada orang pergi apa? Pergi timbunkan tanah sampai jadi gunung. Kalau dia timbun tanah jadi gunung pun, bawah dia tak ada apa-apa. Ya, tak jadi pasak. Nak jawab soalan tu je. Ya? Maknanya method yang Allah bagi adalah method apa dia? Tafakur. Kamu ada mata boleh lihat. Kamu ada telinga boleh dengar. Fikir, jangan pandang saja. Jangan hanya duduk atas muka bumi tapi tak nak fikir siapa yang ciptakan. Ini uslub, approach, method dengan non-muslim juga. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Subhanallah ya tuan-puan, siang dan malam ini pun terlalu besar bukti kekuasaan Allah. Tuan-puan, tidur dalam gelap dengan tidur siang ni selesa tak? Cuba tidur sekarang. Tak selesa, terdengar-dengar suara ustazah. Ya? Sebab memang sekarang bukan time tidur. Tapi tidur malam, sebab Allah dah cakap, kami jadikan malam untuk kamu istirahat, untuk kamu tidur. Ya, tidur pada waktu malam, ini kena panggil pakar juga eh, untuk ulas macam mana hebatnya secara saintifiknya yang berlaku saat seorang manusia itu tidur. Kalau kita nak cakap berdasarkan pengalaman, ya bukan saintifik lah, pengalaman je. Kalau kita tidur ada cahaya lampu dengan tidur gelap, itu pun dah beza dah kualiti bangun tidur. Ini ustazah rasa sungguh. Katalah kita dah lewat kan, ya Allah, esok ada, esok nak bangun awal apa semua. Kita cuma ada 3 jam je untuk tidur. Boleh insya-Allah tutup semua lampu. Pastikan kunci jam. Ya. Alhamdulillah, segar, rasa macam tidur tu sama dengan 6 jam bawah lampu. Ya, sebab memang macam tu sifat malam, gelap. Tidur dalam gelap, ya. Kemudian akan berlaku dalam tubuh badan kita tu semua akan di-refresh balik. Secara alami, ya, secara natural. Maknanya hormon, semualah semua akan tengok balik apa yang kurang, ditambah apa semua, masya-Allah. Itu masa tidur malam. Siapa yang ciptakan tidur ni? Allah. Kalau Allah tak bagi kita tidur, dapat penyakit susah tidur. Puas nak suruh tidur, tak dapat.
Rupa-rupanya tidur juga satu nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Ya. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kamilah yang menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Siang sesuai untuk aktiviti, kena aktif, kena proaktif. Ya, malam berehat. Siapa ikut benda ni, insya-Allah dapat sebuah kehidupan yang sejahtera. Jangan malam jaga bangun. Maknanya siang pula ganti dengan tidur. Ada orang macam tu ya. Dah susah hidup dia. Ini kena ikut flow dia. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kamu 7 langit yang kukuh. Wal ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang, yakni matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Maknanya bila kita baca ayat ni, muslimin muslimat, ini untuk mengingatkan kita tentang kekuasaan, kehebatan dan nikmat-nikmat yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Muslim ke tak muslim ke, pasti nampak benda ni. Ya, ini benda nampak depan mata. Jadi bila kita baca ni, bila kita baca, macam mana kita nak baca tu? Satu, kita kena faham, ya. Kalaupun tak ingat sangat makna dia, kita cuma ingat, ah, ni cerita, ada cerita pasal siang, ada cerita pasal malam, ada cerita pasal tanaman, ada cerita pasal langit, ada cerita pasal matahari. Kita tak tahu nak susun sangat sebab kita tak ingat satu persatu maksud tu. Tapi kita boleh boleh baca dalam keadaan yang macam mana? Dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Maknanya dalam hati tu rasa macam mana? Ya Allah syukurnya, ya Allah syukurnya. Lain cara orang baca macam tu. Hidup bacaan tu. Kalau tak hidup, dia akan jadi bacaan yang baca je lah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaj. Sampai dia ingat ni, nak ingat-ingat ni dia punya apa hafalan. Tapi baca dengan nikmat ni lain. Ha, ni Allah tengah cerita pasal nikmat-nikmat ni. Ya Allah dekatnya dengan hidup aku. Jadi kita baca tu macam terbuai-buai. Ya? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Apa ni, macam kalau dari segi intonasi pun baca tu kan macam mungkin tak sesuai juga nak sebut, macam catchy sikit. Dia sebut-sebut sebab ini arut dia dah. Subhanallah, sungguh cantik. Ujung dia sama je kan, arut wal iqa, sama je. Kita panggil ni mad aywad. Mihada, autada, azwaja. Betul kan mad aywad kan? Subata. Jadi baca rasa tenang sebab sama ujung dia. Hatta dari sudut pendengaran pun ada ijaznya Quran ni. Ya, kita tak faham makna dia tapi sedap dengar. Ya, apa tu ustazah punya a kat ujung a tu sedap dengar. Itu yang orang kafir Quraisy tu terpukau tu. Pandai pula dia susun, dia katakan ya sama ujung a, dia pun buatlah pula ayat al-fil. Kan? Ya. Al-fil contoh. Dia buat kan surah. Wa ma adraka mal fil. Dia nak bagi sama kat ujung tu. Ya. Lepas tu dia pun cakap lahu khurtumun tawil. Ni jangan tanya Ustaz surah apa, tak ada dalam Quran ya. Ini orang kafir Quraisy cuba nak mengatasi Quran. Dia cuba buat sama ujung tapi makna dia ke laut. Apa makna dia? Gajah. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Gajah ada belalai yang panjang. Marahlah orang dengar kan, macam tu lukis gambar gajah lah. Ya, tak payahlah buat surah. Dia tak ada makna. Dia ingat nak ikut macam surah Al-Fil. Kan ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tak cerita pasal gajah. Di situ syarat dengan cerita tentera bergajah yang Allah musnahkan. Nah, jadi sedap bila baca. Kita nak ketenangan, kenyamanan, ini Quran. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, ustazah amanahkan insya-Allah dengan surah An-Naba. Sebanyak 40 ayat. Boleh? Bila nak start? Hari ni ke esok?
Eh, nak unding-unding lagi tu kan ya. Hari ni dah penat Ustazah kan. Ah, tak apa, insyaAllah esok kita mulakan. Dan muslimin-muslimat, baca kata dah dapat 5 ayat, bawa dalam solat. Zuhur kita kalau kita tak berimam lah. Kalau kita jadi imam apa ni, solat sunat ke kan, kita boleh baca. Dia kuatnya hafazan Quran ni, bawa solat. Kalau dah bawa solat malam, lagi kuat. Kan? Jadi baca ni je, tak apa. Bulan ni memang surah An-Naba aja kan ya. Tak apa. Nak bagi mantap. Sampailah nanti insya-Allah kita akan tasmi' ya, muslimin dan muslimat. Insya-Allah mudah-mudahan jadi graduan ya, pada majlis graduasi juzuk yang ke-30. Insya-Allah. InsyaAllah boleh sampai 30 juzuk. Kita mula sikit-sikit dulu ya. Juzuk yang ke-30. Hari ini sampai ayat 16 saja. Tapi Ustazah harap hafalan akan terus pergi sampai 40 ayat ya, sampai habis surah An-Naba. Kalau boleh dapat partner, kawan-kawan macam ni kan, boleh buat janji pula. Minggu depan kak, lepas asar hari Rabu, kita jumpa kak kat mana-mana. Saya nak tasmik. Jadi kawan, jadi kawan dalam ini, kawan fillah ni main sebut-sebut je kan. Apa, sahabat kerana Allah. Mana tunjuk bukti kerana Allah tu? Asyik-asyik sahabat kerana Allah pergi makan. Sahabat kerana Allah shopping. Apa benda? Yang ini ni panggil, kak kita jumpa kak hari Rabu kak lepas asar kat masjid sekian-sekian. Saya nak baca 16 ayat, kak baca 16 ayat. Ini fillah. Okey? Jadi para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita ada tabung-tabung ya untuk untuk merealisasikan, melangsungkan semua gerak kerja dakwah pengimarahan masjid surau Taman UK Bestari ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ya, hari ini kita dapat bersedekah juga ya, kita dapat badan majlis ilmu, dan insya-Allah dengan niat nak hafal ni buat balik semua, dan insya-Allah kita akan hafalkan surah An-Naba. Yang dah hafal minta tolong, cuba tolong-tolong orang lain ya. Tanya siapa nak saya tolong tasmik. Kita tawarkan diri. Tak ada dah. Ini bukan cerita nampak riak ke nak baik. Tak. Ini gotong royong. Ya. Saya dah hafal dah surah An-Naba. Siapa yang belum hafal, ambil 3-4 orang. Boleh. Saya boleh tasmik. Saya boleh bantu. Masya Allah. Masya Allah. Orang yang tolong tu akan lebih kuat lagi hafazan dia. Ya. Okey. Jadi para muslimah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita berhenti setakat ini. Insya Allah kita jumpa pada masa yang lain. Ya. Bawa anak-anak ya. Bawa anak-anak. Kuliah yang akan datang, bawa sekali anak-anak. Tak kisah umur berapa, sebab dia pun nak mula menghafal juzuk 30. Aib ya kalau tak hafal juzuk 30 ni. Memang kena hafal ya. Kelas ni dia tidak setiap minggu, tapi dia ada tarikh yang Ustaz dah bagi. Ya? Cuma kadang-kadang adalah penyesuaian. Ya, biasa Sabtu Ahad kadang Ustaz keluar daripada KL. Tapi itulah ya. Sebab Ustaz kata tadi, Ustaz nak ikat kuliah ni dengan menghafaz. Jadi kena beri komitmen lah ya, untuk hafazan tu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Ahlul Quran, orang yang hafaz Quran, sebab kita ada effort ke arah itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.